Hai semuanya, balik lagi dengan aku Teguh Sugianto. Di video kali kita bakal mencari hati kita yang hilang. Kalau kemarin hati kita terbuat dari para YouTuber, tapi kali ini hati kita terbuat dari para dewa. Kita bakal jadi raja di antara raja dewa, guys. Raja Dewa Cilo, mantap gak tuh? Alright, ini by the way setnya cukup bagus. Meskipun di awal-awal kita munculnya itu di atas pohon begitu ya. Karena di sana sudah ada villagers guys, ada Hebel, maling Hebel is back, ada golem juga. Karena ada beberapa material yang membutuhkan, ada ingot, membutuhkan roti begitu ya. Bagi teman-teman yang butuh seednya, itu dia Minecraft 1.18 Java Edition. Alright, pertama-tama Teguh Sugianto bakal nebang pohon ini dari atas. Aku gak berani langsung turun ya guys ya, hatiku terlalu cilok, hatiku terlalu mungil, hatiku terlalu lembut guys. Kalau aku langsung jatuh, langsung meninggo ya aku guys. Alright, nice sudah ya guys ya. 5 harusnya udah lebih dari cukup. Pertama-tama Teguh Sugianto bakal langsung ngebuat berbagai macam peralatan yang kita butuhkan. Tapi sebelum itu ada banyak yang subscribe, buat yang belum subscribe, dan jangan lupa kasih like-nya, oke? Okay? Oke. Aku bakal langsung ngebuat hati yang pertama. Hati makanan dari Dewa Makanan guys. Alright, mana? Kacanya udah aku siapin 19. Nah ini dia guys, Food Heart bakal menjatuhkan makanan ketika kamu terkena damage cuy. Cara ngebuatnya kita butuh 4 roti dan juga 1 glass. Bentuknya hampir mirip seperti kuetar begitu ya. Alright guys, kayaknya Teguh Sugianto bakal tidur dulu. Besok pagi baru kita lanjutkan. Besok pagi baru kita coba bagaimana kehebatan dari hati mampus. Gak ada salah bang, kita bakal coba kehebatan dari hati Dewa Makanan begitu ya. Kalau ada kaktus sih enak gitu ya kan, tapi kayaknya di sini kagak ada kaktus guys. Apakah Teguh Sugianto harus lompat kemudian kita bakal mengurangin hati kita? Sabar ya guys ya, Teguh Sugianto akan mencoba. Let's go. Wih, jadi wortel, jadi melon slice, jadi raw salmon, jadi stick. Kan Teguh Sugianto pengennya itu yang enchanted golden apple bang. Sabar ya guys ya, Teguh Sugianto di sini bakal ngebuat wahana. Wahana menyiksa diri sendiri, bagus. Let's go, kemudian seperti ini. Nah, kita bakal coba ulangi satu kali lagi. Dapat beetroot, sangat tidak berguna. Bang, hebelnya terus abang buat apa? Abang udah malingin segini banyak, sedesa itu tidak makan selama sebulan. Kita bakal tuker-tuker ntar lagi guys sama farmer yang ada di sini. Karena Teguh Sugianto butuh 4 emerald dan juga 4 redstone untuk ngebuat hati yang selanjutnya begitu ya. Ayo. Ah guys, ini kayaknya Teguh Sugianto gak bakal dapat yang namanya itu. Weh, gue dapet kuetar. Weh, ulang tahun. Ulang tahun, bentar. Nice, nah hati kita udah full. Kita bakal coba guys ya. Aku ingin, ini apa lagi? Malah kok kita dapat rotten flesh guys. Sangat tidak berguna. Enchanted golden apple bang. Ayo bang, kasih Teguh Sugianto bang. Kayaknya gak dikasih nih guys. Gak dikasih, ya udahlah ya. Kita bakal lanjutkan untuk mengembalikan hati kita yang hilang. Tuh berbagai macam jenis makanan. Pak, ini udah aku kembalikan pak. Selamat ulang tahun, selamat tahun baru semuanya ya pak ya. Wih, disampaikan tau guys. Semua item yang tadi ku buang malah diambil sama si bapak. Ya udah pak, itu rezekimu pak. Hai, kamu jualan yang namanya apa? Loh guys, weh, kamu itu harusnya jualan hebel, jualan yang wheat. Nah mampus kau ya, botak-botak kau. Ini cauldron kayu. Sampai jadi meme papope begitu ya kan. Ini bukan cauldron bang, itu komposter bang. Hei bapak, ini gimana sih? Jualan duit lah pak. Weh botak, sebelah sini botak, naik lagi kau botak. Nah tahun baru bekerja dengan penuh semangat. Eh ternyata satu lagi temannya malah datang. Nah begitu ya guys ya. Mantap jiwa, ini kita bakal langsung craft. Nice one, aku cuma butuh 4 ya pak ya. Bentar cuy, masukkan lagi. Nice, aku sudah dapat 4. Kita bakal ngebuat yang namanya Emerald Heart. Harusnya sih di sini udah muncul begitu ya. Summon villager on taking damage. Artinya kalau kita kena damage bakal memunculkan villager yang baru. Kan baik Teguh Sugianto. Aku akan ngebuat desa ini mempunyai keturunan yang sangat-sangat banyak, tidak akan pernah punah begitu ya kan. Mari kita coba di wahana kita yang tercinta. Let's go. Alright, kok gak muncul? Mereka berdua ini kah? Bentar guys, ku coba satu kali lagi. Gak muncul guys. Jangan-jangan mereka berdua, ya ampun. Mereka bertiga malah nikah dong. Hah, udah muncul anaknya apa? Mana bocilnya?
Mana bocilnya kamu, ha? Koal malah jadi dirt. Diamond malah jadi ember, cuy. Block of reason. Weh, Pak, Anda gila udah, Pak, ya? Anda pengen untung banyak ya, Pak, ya? Gak masuk akal, cuy, jualannya, cuy. Wah, gak masuk akal, guys. Bentar. Kayaknya Tugu Sugito bakal pergi dari tempat ini dulu. Kita bakal ngecoba untuk nge-summon villager yang baru ya, guys, ya. Wah, sumpah, guys. Villager yang tadi bener-bener gak masuk akal. Pengen untung banyak mereka. Alright, let's go. Nice. Hai, Bapak. Nah, gini dong, Pak. Wih, keren kau, Pak. Gak seberapa keren-keren amat ya, guys, ya. Tapi ini bagus sih, Boy, ya. Sayang sekali Tugu Sugito kagak punya yang namanya gold ingot. Sabar, Pak. Tugu Sugito bakal ngebot lagi. Ayo, let's go. Muncul lagi sih, Bapak. Sebelah sini, Pak. Apa ini, guys? Block of gold. Block of iron. Enchanting table. Hei, weh, carrot jadi golden carrot. Ya, yeah. Carrot yang tadi. Eh, Pak, balikin, Pak. Carrot yang tadi, Pak. Oke. Jadi berapa ini, guys? Jadi 5. Mantap jiwa. Bahkan dia gak ninggalin bunga yang sangat tidak berguna, ya kan? Malah menu-menuin inventory. Sabar, guys. Crafting table hilang. Kita bakal bikin lagi. Kita bakal ngebuat hati dari dewa besi, cuy. Warnanya putih akan memberikan kamu poison effect resisten. Mantap gak tuh? Alright, guys. Kita seakan-akan memakai armor yang tidak terlihat. Terus, Pak, pergi, Pak. Sekarang Tugu Sugito bakal ngecoba untuk mining ya, guys, ya. Oh, bentar. Tadi kayaknya aku ngeliat di sini itu ada yang jadi, nah, yang brewing stand, guys. Cleric gaming. Oke, kita sudah dapat redstone-nya. Terima kasih, Pak. Kita bakal pindahin aja di brewing stand. Kita bakal cari villager yang tidak punya pekerjaan aja, begitu ya kan? Hatinya merah, guys. Apa ini? Redstone heart. Better mining radius. Wow, jangan-jangan ini dari dewa mining, begitu ya kan? Alright, guys. Kita bakal ambil. Kita bakal jadi raja di antara para dewa, begitu ya kan? Dan mari kita coba. Kita bakal langsung. Wow, this is very cool. Kita bakal cari diamond, guys. Kemudian koal, begitu ya. Day 3. Nah, itu koal-koal. Aku cuma butuh 4 ya, guys, ya. Ini udah gak pake. Mendingan kita bakal tutup, guys. Wih, guanya cukup dalam. Lumayan. Di ketinggian 13. Oh, bukan. Ini Minecraft 1.18 ya. Katanya yang paling banyak diamond itu di ketinggian minus berapa, guys? Kok aku jadi lupa ya? Komentar di bawah, teman-teman. Di ketinggian berapa yang paling banyak diamond ya? Soalnya kalau Minecraft 1.18 itu yang paling bawah minus 64 ya. Wah, gawat sih ini, guys, pokoknya ya. Yaudah. Sekarang Tugu Sugito bakal langsung ngebuat hati dari koal. Dewa koal. Bisa langsung auto smelting food dan juga ore apapun itu. Mantap gak sih, guys? Mantap ya, guys, ya. Sebagai contoh, Tugu Sugito bakal ngecoba untuk, nah, ini, guys, mining yang namanya coba. Dia bakal jadi coba ingot. Wih, keren, guys. Langsung muncul partikel-partikel api begitu ya. Sabar, kita bakal pegang torch. Mantap. Sambil sekalian nanti waktu di dalam gua, Tugu Sugito bakal ngecari beberapa mob gitu ya. Karena aku butuh yang namanya bone 1, rotten flesh 1, gunpowder 1, dan juga spider eye 1. Oke. Okay. Nice, 1 gunpowder, eye spider. Lah, guys, kita gak boleh kena damage, guys. Kalau kita kena damage, alright, string dan juga, oh enggak, spider eye ya. Yang kita butuhkan spider eye, mantap. Berarti tinggal satu, yaitu bone ya. Tuh kan, mereka muncul banyak. Lah, mereka malah nikah di sini dong. Udah tahu ini sarang monster gitu ya kan. Oh, mereka banyak, guys. Sabar ya, Tugu Sugito bakal maam dulu. Nah, ini dia nih. Ini juga ada lapis lazuli. Kita butuh, guys. Mantap. Udah keambil belum? Kayaknya belum ya. Terlalu banyak, cuy. Nice. Lapis lazuli. Kemudian sekarang kita bakal ngincer yang bone ya. Mob dari hati, guys. Wah, untungnya kita punya tameng kan. Apa kalian, ha? Oh no. Oh no, kita bakal manfaatin yang namanya creeper. Ayo creeper, yo, meledak, yo. Boom, boom, boom. Gak mati, guys. Skeleton emang GG sih. Ayo skeleton, yuk. Gak mati, guys. Ah, ayo lu, ha? Hah? Jadi yang namanya bone dong, bang. Mana bone-nya, bang? Nah, itu dia, guys, bone-nya, guys. Ayo, bang. Meledak, bang. Akhirnya ketemu diamond. Aku cuma butuh sebanyak 4 ya, guys, ya.
Sabar. Yang enggak penting kita bakal buang. Apa ini? 3, guys. Mantap. Ayo lagi yuk. Nice. Wangi banget, guys. Langsung kita bakal buat di sini ya. Hati dari Dewa Diamond. Mana, guys? Summon Diamond Golem ketika kamu terkena damage, cuy. Kita punya pengawal pribadi, cuy. Mantep gak tuh? Alright, guys. Dengan begini harusnya Teguh Sugianto udah gak ada lagi yang kita takutin begitu ya. Wait a minute. Aku masih harus ngebuat hati-hati yang lain begitu ya kan. Sebagai contoh, sekarang Teguh Sugianto bakal ngebuat redstone. Bukan, redstone tadi udah. Sekarang apa yang belum ya? Oh, magma block, nice. Nah, kita bakal ngebuat yang namanya nether, cuy. Gini kan? Bener gak sih, guys? Nah, jadi ya, guys ya, nether heart akan memberikan kamu kemampuan dari fire resistant. Wih, jadi kita bisa mandi api begitu ya kan. Tinggal 2 hati lagi, guys. Kita bakal ngebuatnya mungkin di sini begitu ya. Aku butuh 2 obsidian. Teguh Sugianto udah upgrade tadi dengan menggunakan diamond pickaxe. Ini jelek, kita bakal buang. Mari kita coba. Mandi lava. Hangat. Udah gak panas lagi, guys. Alright, kita siram semuanya. Langsung kita bakal ambil aja. Oh, kita bakal hancurin yang ini, guys. Nah, jadi diamond. Wait. Bentar, cuy. Sabar. Hey, obsidian. Mantap. Sudah dapat 2 obsidian saja. Udah gak usah lebih-lebih begitu ya, guys ya. Kita bakal balik. Mungkin Teguh Sugianto bakal coba di sini. Crafting tableku tadi mana? Tinggal 2 hati lagi, guys. Yaitu hati dari enchant dan juga 1 dari hati mob. Oke, kita bakal ngemulai dulu yang warna biru. Enchant heart bakal ke enchant item di tangan ketika kamu terkena damage. Wangi sekali. Ini, guys, waktunya kita bakal coba untuk mengeluarkan Golem Diamond, penjaga bodyguard dari Dewa Cilok begitu ya kan. Sabar, cuy. Cara bikinnya itu rotten flesh, kemudian spider eye, kemudian bone, dan 1 lagi gunpowder ya. Lah, guys, gunpowdernya gak keambil tadi, guys. Ya ampun. Berarti kita harus balik lagi ke atas begitu ya. Meanwhile, kalian berani? Berani kalian? Langsung muncul Diamond Golem, guys, yang akan melindungi kita. Berani kalian? Aku sekarang udah punya bodyguard yang sangat setia. Look at this, Diamond Golem. Woi, bocil. Woi, Diamond Golem. Itu tuh mereka banyak tuh. Ajar mereka semuanya, bagus. Aku tinggal kabur saja begitu ya, guys ya. Tujuan kita hanya mencari 1 gunpowder. Hai, Creeper, come here. Nice, sudah jadi. Ya ampun, pemandangan ini selalu mengganggu kita begitu ya. Jadi gak nih bocilnya nih? Harusnya sih jadi, guys. Ya jadi, kocak. Aneh mereka ini. Semisal kalau Teguh Sugianto ngepukul dia, apakah dia marah? Yes, it is. Dia marah, guys. Bayangkan bodyguard malah berkhianat kepada kita begitu ya kan. Sabar, guys. Sekarang dunia gua ini sudah mulai kita kuasain begitu ya. Udah banyak penjaga golem kita yang sangat setia. Langsung kita bakal bikin yang terakhir. Hati terakhir, cuy. Mob heart. Bisa muncul mob ketika kena damage. Apa-apaan? Alright. Coba. Bentar ya, guys ya. Mungkin aku bakal meledakkan diriku. Ayo, Creeper, yuk. Rela aku, Creeper. Muncul Aksosol. Bentar, guys. Langsung kita ciduk. Mantap. Muncul mob yang sangat kucinta. Emang sepertinya Dewa Cilok sudah berada di pihak kita begitu ya. Ayo, bang. Ledakkan diriku, bang. Apa, guys? Muncul mob apa, guys? Berbagai macam jenis mob begitu ya. Sabar, guys. Tadi kalian bisa lihat nggak sekilas gitu ya kan? Ada zombie, di mana zombie itu pakai armor dari bajak laut. Kayaknya bos sih begitu ya kan? Nggak sempat ngelawan. Ayo, bang. Tembak diriku, bang. Creeper warna kuning. Ini kalau meledak sakit kagak ya? Muncul lagi. Creeper warna kuning. Muncul blaze, guys. Wih, gampang banget nih buat tamatin Minecraft harusnya ya. Tapi enggak, guys. Alright, look at this. Gua ini yang awalnya sepi, menyeramkan. Tapi sekarang udah banyak para penduduk desa, penduduk rakyat Cilok. Dan juga ada penjaga yang sangat-sangat setia. Diamond Golem. Gimana menurut kalian?
hati kita yang sangat keren, hati dari para dewa. Oh guys, kayaknya mungkin sekian dulu video kali ini. Ya ampun, muncul lagi yang sosol. Hey, kamu jangan kejebut kayak begitu ya kan. Nah, mari kita berenang bersama dengan Aksosol. Oh guys, kayaknya mungkin sekian dulu video kali ini. Jadi bagi teman-teman yang suka, jangan lupa kalian subscribe. Buat yang belum subscribe, kasih like juga. Bertemu lagi dengan Tukus Sugianto di video akan datang. See you next time, bye-bye.